Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pada edisi Paskah kali ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua, di mana kebangkitan Kristus boleh kita rayakan pada hari Minggu ini, hari Minggu yang sangat sukacita karena ada kemenangan di balik itu. Penderitaan, wafat yang boleh dilewati oleh Yesus, kebangkitanlah yang menjadi hadiah bagi Bapa yang selalu Ia berikan kepada Yesus dan mempertobatkan kita semua umat manusia. Maka marilah kita wartakan kerajaan Allah dalam cara kita masing-masing, di mana kita diajak untuk menjadi pribadi yang berubah, bahwa kebangkitan Yesus itu bukanlah suatu seremoni, tetapi bisa dimaknai dalam kehidupan iman kita dan bisa kita rasakan dalam pengalaman penuh kegembiraan. Artinya, kalau kita mau senantiasa memberikan kasih kepada sesama, memberikan berkat pada sesama sebagai bentuk pertobatan kita, pembaharuan diri kita, maka kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Di situ kita menghadirkan berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita semua dan kita salurkan kepada orang lain. Maka akhir kata saya ucapkan selamat Paskah dan semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua.